Pulau. Pulau. Apa ya? Mas hey! Itu nyokot. Narau sampai angin kaget itu. Ya apaan nih? Loh. Waduh. Kolek singkong, Mas Puji. Wah, mantap Mas Puji. Masuk. Masuk motor. Menurut kawan-kawan, budidaya bonsai itu sangat mengasihkan, terutama bagi yang memang ingin menikmati proses. Tapi ingat, sekali nyemplung harus sekalian. Jangan nanggung biar nggak rugi. Apalagi punya lahan luas dan cuman berisi rumput liar nggak terawat. Ya, jadilah semak-semak yang nggak menghasilkan apa-apa pastinya. Dan satu lagi, kalau nanggung juga gak akan menikmati hasil yang maksimal. Sudah ditanam, males untuk merawat dan memproses dengan baik. Sia-sia dong bro. Seperti yang kita kunjungi hari ini. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Pohon-pohon yang sudah liar seperti hutan gak terproses. Jangankan kita, yang punya lahan aja malah pusing sendiri melihatnya. Hehe. Oke. Begini. Hah? Begini. Iya, wes. Menung bolong Gus, aku pengin rokokan langsung. Langsung kono burung kan kono. Aku kene sik wis. Dilin cepakno ya. Nah. Dadi cepakno kene. Kita langsung ke kebun ya. Karena hari ini kita mau melanjutkan proses pendongkelan di kebun Cimeng yang dihibahkan oleh Pak Man kemarin. Jadi kita untuk ke sana. Ini sepertinya untuk teman-teman ternyata masih kurang kayaknya. Sekitar di sana masih ada 7 orang ketambahan. Barusan golongan saya itu ada 4, jadi 7 dan 4 sama dengan 11 orang. Rencana memang semula 20 orang dan ini diundi, tapi nggak sesuai rencana. Jadi ini konsepnya cukup berbeda sekali hari ini. Ayo. Udon kuning ini. Kodai. Gimana? Di sana sudah batang opung, sudah mulai eksekusi. Semoga hari ini enggak. Akan tetapi, kita juga harus menghargai apa yang telah pemilik usahakan, alias Pak Man. Apalagi ini dihibahkan. Daripada dibabat habis, ini keputusan yang cukup tepat yang diambil oleh Pak Man, pemilik kebun Cimeng ini. Beliau nggak menjual pohon-pohon ini bro, tetapi memberikan cuma-cuma pada teman-teman daerah terdekat, yaitu di kawasan Probolinggo sini. Yuk kita lihat bagaimana situasi saat ini di kebun Pak Man. Maaf, tidak bisa bersalam-salaman. Uci. Ibrik. Terserah Pak Man. Anu aja, lanjut aja, aja. Iya. Iya sudah datang baru deh, Pak Nayundi ya, Yundi, Pak Lanjir, terserah sampean. Terserah Pak Man. Oh iya. Iya bebas saja. Berarti tidak ada konsep gitu. Iya. Hari ini aja. Seperti baru ramah. Hari ini selama ada nomoran kali ya. Jam berapa Mas Puji datang? Oh jam 5. Oh jam 5. Malu. Oh tidak malu. Lagi bener Mas Puji. Lulungi makan IPT. Kan berorang gitu. Menanggapi lebih jelasnya kondisi kebun Cimeng di sini seperti ini kawan-kawan. Jadi ada beberapa yang sudah mulai di eksekusi dan kita pakai sensor juga. Hati-hati bro. Nah, Kajat Pranowo. Waduh.
Tak ore, Bro. Wong edat. Pak Puji, gimana kabar? Alhamdulillah. Ini banyak ular. Gawa kru wiro sampean nih. Bawa 3. Oh, Bu. Rencana bawa pulang berapa? 1. Oh, 1. Enggak 20. Hah? Enggak 20. Wah. Sementara hasil dongkel teman-teman ini. Hah? Oh, cili iwa. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pohonan jadi seperti ini. Nah, ini lumayan ini. Lumayan ini. Ono piro iki kilo urut 4. 4 pohon. Telu. Telu ya. Telu. Oh, iki. Sampean mari njuk, Mas. Turu. Iki. Oh, iki sampean. Iya. Kita sate. Kita sate. Enggak harus. Sampean melin di aja. Mas. Mantap, Bro. Mantap. Enggak mantap. Panas. Oh, panas. Tapi lek lemah kene kan anu. Enak ya. Itu kan kene bae, Dek. Turu kan ini. Wes. Bentar kar. Odek. Odek. Wes. Ayo dongkel. Dongkel, Bro. Ini temannya kurang. Rencana 20 orang, sekarang jadi cuma 11 orang. Seperti kayaknya enggak sampai 11 deh. 1 2 3 4 5 6. Dongkel barbar ya. Cuma ada 11 orang dan aslinya di sini enggak sampai 11, tapi ada yang bawa kru 3 orang. Dan ini juga 3 orang. Nah, jadi enggak sampai banyak peserta di sini. Beres. Ya? Tak sotik Probolinggo. Masuk Pak Eko. Ini Mas Puji ini. Kang sahabat baik kayak ya. Oh, oi, siap. Kanas iki. Mangane mangan salak lah iku. Jare Mas Uji. Wih, iyo, anu, apa maksudnya tatanan gitu enak ya? Tatanannya enak. Kok sebelah kok nono enak, ayo. Tapi itu orang. Sudah enak, berlaku. Ya? Tidak berlaku. Tidak jadi. Tidur, nono gitu kok. Tapi tidak berlaku. Iki ngarep iki. Nah. Iki. Iya. Enak. Sana anak enak mburi. Iya. Wis. Hmm.
Demor. Ya, yo. Kopi, bro. Kopi nih. Kopi ayo. Kopi. Kopi salah. Ngong ning kene. Hah? Midok remang kok. Oh iki wong iki. Oh palang teko kari-kari. Aku. Aduh. Dapak ri are-are. Itu. Tak nak, bro? Ya. Ha? Hmm, ya. Ada turun. Nah, itu. Nah ini pilihan Pak Nizar. Rencana buat apa ini Pak Nizar? Taman? Ini buat taman aja, karena terlalu Tinggi. Terlalu besar dan tinggi. Waduh. Buat taman aja. Buat taman nih acaranya. Iya, karena silindrisnya terlalu tinggi ya. Iya. Dan juga bagus ini kalau buat taman. Akar sulunya sudah besar-besar nggak, Sar? Ya besar dah. Tinggal nyetek. Iya. Ini muat pakai motor? Bisa? Ya, tosa dah. Oh, pakai tosa ya, terlalu besar ya. Berat nah. Juga ini. Ya. Ini nganu juga, bro. Siapa aja? Puji. Iya, lur. XL ini, buat tamannya? Ya, ukuran besar. Besar, buat taman? Taman, bu. Lumayan. Jadi dua ini, lur. Jadi dua. Oleh aja. Pulau. Apa ya? Hey. Sampai kan enggak jadi. Apaan nih? Loh. Iki wis mati. Yo, waduh. Iki ular opo iki? Kabar tenan ayo. Ular berbisa. Jadi hati-hati ya kalau ada di dalam hutan ataupun lahan kobra, seperti ini. Hah? Kobra iku. Kan. Kabar tenan ayo. Kobra. Kobra apa? Kobra iku. Jadi wajib hati-hati karena pasti tidak menutup kemungkinan banyak ular. Remuk dulu. Kobra. Waduh. Kolaknya sudah keluar ini. Istimewa. Yuar kemarin. Engkok mulene langsung gelegen kabeh. Mangkuk sudah siap. Nah, kolak. Kolak singkong. Ayo, ayo makan dulu. Kolak singkong, Mas Puji. Wah, mantap Mas Puji. Masuk. Wah, ayo ya mo. Kok telat sampean ya mo. Ayo. Ayo. Bunyi ijong. Ayo. Mantap.
manis apa asin? Manis. Oh, manis. Kola asin. Iya, enggak apa-apa, wis. Monggo. Sendok itu apa enggak usah mangkok? Itu kan ngene aku. Pas wis. Ana kingkok, Bro. Wis, jangan. Nikmatnya. Panas ya? Panas. Ini kan waktunya, memang waktunya makan siang. Jadi kita makan tolak singkong dong. Kalau kata orang Madura itu di sini bukan singkong, bukan bohong, tapi bohong. Ini bohong, kolak bohongan. Untuk proses hari ini kita break dulu karena ini cuaca sudah lumayan mendung juga, dan bisa dilanjut lain hari lagi kalau waktu senggang karena ini masih banyak yang harus dieksekusi. Ini dibabat habis semua total, ada beberapa pohon lagi dan kayaknya ini masih baru beberapa pohon yang bisa kita eksekusi hari ini, jadi sisanya masih banyak. Oke, salam bonsai, salam bonsai mania.